Nak naik pedeman. Aduh. Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam depan ni dah pakai baju hujan lah. Oh, plastik. Steady. Ha, korang nampak apa abang tu buat? Dia bungkus kasut dia dengan plastik. Salah satu cara untuk mengelakkan kasut basah ha. Walaupun tak berapa efektif tapi okey kot. Sebenarnya ada je jual dekat Lazada kalau korang rajin godek-godek kan. Ada je jual baju hujan untuk kasut, baju hujan untuk kasut eh. Aku pun ada benda tu dan sangat-sangat efektif lah kalau nak melindungi kasut daripada basah. Kalau korang sayang kan kasut korang. Wah, banyaknya kereta. Hai, saya tak suka lah jam-jam ni. Bahaya tau. Jin. Jadi pek gila. Hai bang, sabar. Terima kasih. Allah, semua nak ke kiri, aku nak ke kanan. Patutlah pek dia tutup. Hei. Bukan dia tutup, dia buka ruang untuk kereta daripada yang menunggah arus tu masuk. Second bersamaan dengan berapa minit? 2 minit. Nani? Aish. Apalah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jom sarapan di sini. Tano. Mustang meleleh Helio tengok. Assalamualaikum. Dia pakai earphone, mana nak dengar? Apalah. Korea tu. Macam mana ni, basah ke sok aku je ke? Apalah. Macam mana lah.
Tenggelam macam mana ah? Steady bang. Apalah, ku cuba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku cuba melamar gadis. Gadis ku lamar, ai janda ku dapat. Hei, sabarlah. Okey, terima kasih. Fu, dia main masuk ke bay. Ada yang bertanyakan pada video aku sebelum ni, kenapa ada kereta macam menungkah arus dekat belah sini. Ha, untuk ketahuan korang, kalau area sini petang dia memang buka satu lorong ni untuk kenderaan lalu ke sana lah. Ha, sebab kalau dia stay dengan lane yang ada dekat sini, akan jam lah. Alamak, sayang betul lah. Sempat lah agak-agak. Yes. Korang pun dah boring lah tengok battle aku dengan traffic light ni kan. Alah, tak habis-habis duk mengejar traffic light. Padahal traffic light tu tak ke mana pun. Apalah. Silakan. Jauh betul. Buat sebiji kereta ni. Alamak. Macam orang ni lopeh tak? Lopeh. Lopeh. Woi. Lek lu. Viva ni dia mengambil satu langkah yang aku rasa satu kesilapan yang agak besar. Sini kalau time pasang malam, lane yang dua lorong macam ni jadi satu lorong. Maklumlah kereta kiri kanan, padahal dua lorong eh. Kalau motor lepas lagi lah. Kalau kereta berkampung lah kat situ kat weh. Lebang pandang. Dia boleh pandang belah sana. Apalah. Hey. Aku rasa macam bulu hidung aku terkeluar. Kenapa lah? It was at this moment that he knew. He fucked up. Aduh. Allahu Rabbi. Ush. Tunggu oi.
depan belakang gemuk. Aku rasa ada sebiji 4x4 tadi kat tepi, kalau tak silap aku tadi. Dia langgar 4x4 tu kan. Sebab 3 biji remuk depan belakang yang kereta dia.